nyoba angklung ya? Ya. Sekarang kita nyoba musik. Walaupun nggak bisa sih. Ya cuma bergaya doang. Pemirsa. Iya. Nah, masih dalam Festival Budaya Indonesia. Iya, tapi sekarang memang kayaknya udah mau selesai nih ya. Iya, tapi masih ada bintang tamu lagi ternyata, Sus. Oh, gitu. Jadi nanti Balawan and Batuan Ethnic Fusion bakalan main. Oh gitu, dan juga nggak ada air supply juga. Oh iya, ini bagi pemirsa yang senang bernostalgia. Waduh. Iya, betul. Iya, nah, ngomong-ngomong kita mau memperkenalkan sebuah kru grup Indonesia kesenian yang sering sekali memenangkan berbagai pentas atau kategori festival, ya. Festival, dan parade. Betul, ya. Yaitu reok ya, Sus, ya. Reoknya grup Singolodoyo. Eh, kita simak aja bersama cerita berikut ini. Ayo, main lagi. Inilah salah satu penampilan paguyuban seni Singolodoyo baru-baru ini dalam parade di negara bagian Maryland. Paguyuban seni yang berbasis di daerah Washington DC sekitar ini dibentuk tahun 2009 dan beranggotakan 50 orang. Tujuan kita yang jelas mempromosikan kebudayaan dari Ponorogo terutama, cuman kita juga mengangkat kebudayaan yang namanya dari Indonesia. Kita membawa ke depan untuk semakin reog berkibar di negara Amerika sini, yang terutama kita mempromosikan kebudayaan Indonesia. Mei asal Ponorogo adalah pelatih utama reog dan salah satu pendiri paguyuban ini. Kelompok seni ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga Amerika yang penasaran dengan kostum mereka yang unik. Halo, nama saya Ai dan saya suka sekali reog. Bagus sekali. First we didn't know what country they were from and it took us a while, but we got the flyers, they were wonderful. Yeah, I love the masks, they were really cool. Singolodoyo tampil puluhan kali dalam berbagai kesempatan seperti parade 4th of July di Tacoma Park, Festival Cherry Blossom, dan acara kesenian di Bowie, Maryland. Mereka sering mendapatkan penghargaan dan menang dalam berbagai kategori, terutama kostum terbaik. Salah satunya adalah dalam parade ini. Kostum itu terbaik juga terbagus, karena apa? Selain ada pernik-pernik, juga aneh, maksudnya antik. Warnanya itu merah sama kuning, dan kuningnya itu nggak sembarangan kuning. Di sini saya nyari juga nggak ada. Jadi disitulah terus pernik-perniknya untuk para jadilan, ganongan, terus juga ini aksesorisnya buat yang membawa barongan, itu yang bikin terunik di Amerika sini. Paguyuban ini terbentuk dari kecintaan anggota terhadap kesenian Indonesia, Ponorogo pada khususnya. Mereka berlatih tiap minggu menjelang saat tampil untuk memberikan hasil terbaik mewakili Indonesia. Dari Tacoma, Maryland, demikian laporan tim VOA. Wah, memang kostum mereka itu bagus banget karena dikirim langsung dari Indonesia. Meriah ya? Sekali, orang jadi terheran-heran, takjub. Iya, ya. Makanya mereka menang terus dalam kategori ini terutama. Bagus lah ya. Iya. Jumpa kita dalam dunia kita, episode khusus tentang Festival Indonesia. Budaya Indonesia, betul ya. Pemirsa jangan lupa untuk mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com / dunia kita. Dan juga email kami di duniakita@voanews.com. Betul, dan juga like Facebook kami maksudnya ya. Dengan kata kunci dunia kita. Ya. Dan juga kalau mau nonton lagi dunia kita dan juga program VOA lainnya, silakan ke channel YouTube, kami ya. YouTube www.youtube.com /VOA Indonesia. Ya. Kita mulai dulu, saya Susi Tegunan, Arya Tebudianto dan Alam Burhanan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.